Di episode kali ini kita akan mencoba untuk merubah formasi dari Como. Semoga hasil lebih baik. Mari langsung saja kita sikat. Let's go. Alright guys, kita bertanding menghadapi Napoli ya. Dan seperti gue bilang tadi, kita kan sedikit melakukan perubahan formasi mungkin ya. Dan ini sebenarnya formasinya cukup familiar. Kita pakai formasi 4-2-3-1. Sebenarnya ya nggak jauh berbeda. Cuma di sini gue lebih memberikan space untuk seorang CDM. Mungkin ya bisa untuk sedikit meng-counter permainan lawan kali ya. Mungkin seperti itu sih niatnya. Biar kebobolan kita nggak terlalu banyak lagi. Mungkin seperti itu ya. Dan yaudah, formasinya seperti ini. Machado, Antwi, Varela tetap di depan. Bernardi menjadi CAM. Kemudian ada Via menjadi CM kita. Kemudian Korea menjadi CDM. Coppola, Sanchez, Clark, dan Marchetti. Dan Cardoso ya. Tapi kayaknya di pertandingan menghadapi Napoli ini, Cardoso bakal gue simpen dulu. Karena gue pengen mainkan Ricci. Karena kenapa? Kayaknya subtesnya si Cardoso masih belum bagus. Masih merah. Dan Ricci sudah kuning ya. Jadi harusnya ya udahlah, Ricci aja dulu di situ. Nanti Cardoso main di pertandingan selanjutnya ya. Seperti itu guys. Dan gue sudah memutuskan untuk kiper. Kemungkinan besar kiper utama gue antara Ricci atau Cardoso ya. Karena kalau kita lihat kemarin juga si apa namanya, si McGarry memang dia bagus untuk sekarang. Cuman potensinya sudah mulai agak, belum mentok sih, cuma kemungkinan besar bakal mentok di 70-an. Jadi gue rasa sih itu bukan opsi yang bagus buat kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita memberikan jam terbang untuk meningkatkan rating para pemain muda kita? Seperti itu guys ya. Oke, yuk let's go, kita langsung sikat saja. Dan Valentini gue drop aja mungkin ya. Gue si Ahmed tapi lagi capek pak. Oke, sudah kalau begitu langsung saja kita main guys. Untuk pertandingan menghadapi Napoli ya, pertandingan yang cukup berat, menghadapi sang juara bertahan musim lalu ya. Tapi tentunya kita tidak akan menyerah begitu saja. Yuk sikat coy, langsung saja kita main kembali ya. Semoga para pemain kita bisa jauh lebih baik di pertandingan ini dan bisa memberikan penampilan yang maksimal coy. Seperti itu ya. Yuk sikat, this is it, go bro. Para pemain akademi yang sudah mulai memberikan ancaman-ancaman untuk tim-tim raksasa. Buset. Oke, okay, this is it bro. Marquinhos, Machado skor 3 gol di pertandingan terakhir. Luar biasa sekali Machado. Ya sudah mulai menemukan performnya juga sebenarnya, cuman di sini dia akan lebih bermain kembali ke sayap, cuma nggak ada masalah. Sama seperti Varela, kalau di formasi kemarin kan 5-5-2-3 itu mereka formasinya sebagai apa namanya cuy, CF, center forward. Jadi ya udah nggak apa-apa. Semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Semoga saja, harapannya seperti itu pak. Kita akan terus mencoba dan mencoba. Ya sebenarnya udah cukup baik. Kalau memang nanti formasinya tidak berjalan dengan lancar, istilahnya kita apa ya, jumlah kebobolannya masih banyak, terus mengurangi jumlah kita mencetak gol. Ya udah, gue lebih baik balik ke formasi awal. Meskipun kebobolan gue banyak, tapi gue tetap mencetak gol sebanyak mungkin gitu guys. Mungkin seperti itu ya. Kita bakal coba lagi. Karena ini kan usaha kita untuk meminimalisir jumlah kebobolan kita gitu loh. Oke, okay, let's go. Dan Korea itu gue instruksiin untuk drop between defender ya. Jadi dia bakal pada saat kita menyerang, dia akan menjadi defender gitu loh. Drop dia bakal. Jadi yang menyerang antara Bernardi dan si itu aja. Dan aduh, Via. Gitu coy. Oke okay, guys, this is it bro. Super Big Nets Como menghadapi Napoli. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Kita langsung sikat saja. Dan NV pastinya akan kembali menjadi pilihan utama kita. Korea. Lihat itu Korea ya. Harusnya dia sudah mendapatkan tempat kembali di tim ini. Oke, okay. Nice sekali. Lihat Marchetti, good sekali Marchetti. Masih Marchetti, Marchetti bisa crossing mungkin. Kita nggak ada Antwi yang dituju di sana, masih belum berhasil cuy. Anguissa. Oke. Okay. Oke, okay, Marchetti. Untuk ada Marchetti sana. Waduh, digocek Clark. Ayo Marchetti, tolong baju Ricci. Nice Ricci, good. Buang aja dulu Sanchez. Good game El Bayat. Serangan dari Napoli cukup berbahaya cuy. Nice sekali, mantap. Macam aduh, tidak ada main kita di sana coy. Offset kah wasit? Tidak offset coy. Oke. Coppola masih belum berhasil. Waduh, oh my god. Oke, okay, untung cukup disiplin ya permain kita cuy. Nice, nice, nice. Oke, okay, let's go. Lihat Korea ya. Jadi Korea yang akan menjadi ini kita guys. Istilahnya deep playing playmaker kita ya di belakang. Oke, okay, nice Varela.
Proto mungkin, nice sekali, Entwi bisa masuk, good sekali Entwi. Dan itu dia Entwi. Let's go. Nice. Mantap sekali. Oke, okay, good. 1-0 buat Como. Nice. Very very nice. Good game, well played, brother. Sorry ya, tapi gua agak sedikit mulai batuk ya. Jadi sorry banget kalau gua nanti di tengah-tengah video gua mulai batuk-batuk manja ya kan. Kayaknya kesehatan gua udah agak sedikit menurun, guys. Waduh. Tapi tetap saya usahakan konten-konten tiap hari bakal naik ya. Oke, okay, let's go. This is it, bro. Mantap sekali. Entwi 1-0 buat Como. Kennedy Entwi. Umpannya sangat manja tadi. Dari Varela pastinya, boy. Oke. Okay. Anguista. Alright. Cuma Korea, please. Jangan kepancing Korea. Via coba ganggu sana. Via. Masih gagal, cuy. Kick luck. Wah, terpancing. Nice. Tidak pelanggaran terus wasit. Nice. Mantap sekali. Good game well played Sanchez. Tackle yang sangat brilian dari Sanchez ya. Oke. Okay. Nice. Machado. Bawa dulu aja, sabar, santai. Support dong. Tengahnya, coy. Oke, okay, Varela ada di sana. Nice. Bernardi. Entwi udah lari tuh, boy. Kasih Entwi mungkin dapat Entwi. Wow. Itu Spartan dia berjuang di sana, coy. Meskipun sendirian tapi Spartan sekali dia. Oke, okay, Clark. Coba diganggu. Ke Korea sana ganggu, masih belum berhasil via Clark lagi. Waduh. Waduh, it's not good, man. Nice, Richie, good. Mantap. Sabar. Clark, come on Clark, hati-hati. Ayo dong. Coppola. Nice, Machado. Bernardi masuk. Nice sekali Bernardi. Gak bisa. Sabar lu, santai. Nice, Via. Coba langsung pada Entwi di sana. Entwi tidak offset itu, bro. Sikat langsung. Dan itu dia. Let's go. Come on, baby. Let's go, baby. Entwi is real, bro. Nice. Itu dia, guys. Entwi is real. Mantap sekali. Umpan dari Via dan manja sekali, guys. Good game well played ya. Nice. Dan kita benar-benar mengandalkan kecepatan dari seorang Entwi sih. Oke, okay, good. Apapun itu caranya, yang penting menjadi gol ya. Mantap, yuk. Ayo cuy. Alright. Mochetti gagal, ada Clark sana. Ganggu Clark, nice, good sekali Clark. Mantap, bro. Oke, Varela. Entwi lari lagi, boy. Gak bisa, tahan dulu aja. Kasih Varela dulu. Oke, Bernardi, udah ketutup, sorry Bernardi. Udah gak bisa. Via dulu, eh Machado terbuka, pak. Coppola mungkin. Entwi. Varela. Oh my god. Ada Bernardi. Oke. Machado. Coppola di sana, Coppola. Bernardi. El Capitano Bernardi. Good game well played. Let's go, man. This is it, bro. El Capitano Bernardi. Mantap sekali. Let's go. Itu dia ya. Luar biasa El Capitano kita, guys. Mantap sekali, boy. Let's go. Bisa bermain dimanapun ya. El Capitano kita yang penalti 10 ya. Mantap sekali, coy. Let's go, brother. Itu tuh. Itu baru El Capitano, bro. Ayo. Fokus lu guys. Jangan terlalu bahagia dulu. Waktu masih panjang. Bahwa pertama aja belum berakhir nih, coy. Bart. Oke. Dapat mungkin Via. Nice, good. Via. Kasih Korea dulu sana. Bagus sekali. Varela buka ruang. Nice. Varela, lihat Bernardi, nice sekali Bernardi, let's go. Bernardi, masih Bernardi. Mencoba placing, tapi gagal tadi. El Capitano. Aduh, tapi jangan dibully ya guys ya. Jangan seperti netizen 66666 plus. Oke, Machado. Oh my god. Let's go. Nice.
netizen 666 plus ya, Egy nggak nyetak gol kemarin ya, dibully bisa-bisa untuk Egy, nggak kasihan juga lihat Egy memang ya. Oke, let's go. Itu baru mantap. Machado berhasil menang duel dan nice, mantap sekali bro. Ayo. Oke, tampaknya formasi ini tidak mengurangi apa ya, produktivitas kita untuk mencetak gol ya. Kita udah mencetak 4 gol pertama, mantap sekali. Tapi sorry guys, gue benar-benar ini ya, kayaknya panas dalam gitu loh. I'm so sorry guys ya, kalau gue sering banget kayak gitu ya. Karena ya sambil menahan rasa sakit di tenggorokan guys. Oke, Musiala, Jamal, Vega, nice Marchetti, good game well played Marchetti. Anak muda Marchetti, Messias Junior naik keluar. Eh, bola kita boy. Oke, menarik. Oke, nanti lebar dulu pada Sanchez kali ini. Nice sekali, kontrol bola sangat baik Coppola. Oke, Bernardi, Korea dulu. Nice sekali Bernardi lagi, El Capitano Envy lari tuh pak. Waduh, oke okay. Cukup baik tadi pergerakan dari Envy. Sudah mulai bisa membuka ruang, mantap sekali. Saya suka sekali Patrick Schick kali ini. Korea coba ganggu Marchetti di sana, offset wasit, tidak offset. Oke okay, Marchetti, nice. Baik dulu pada Richie, nice Richie. Sanchez, sabar, santai. Oke okay, Via Coppola kali ini, langsung ke depan mungkin pada Machado. Entwi, Entwi lari, nice Entwi, let's go Entwi. Tidak bisa pak, terlalu pak. Aduh, gua udah lihat itu pak. Saya sudah lihat Gabriel. Machado coba ganggu tapi gagal. Ya Via balik Via. Vega. Waduh, terlepas, bahaya. Oh my god. Gila loh, dikasih space dikit aja langsung pak. Vega. Oke. Okay. Sayang sekali cuy. Harusnya bisa lebih baik gitu. Akhirnya Vega bisa melepaskan diri ya. Oke, okay. Enggak apa-apa Ricky, good game. Ayo, 4-1 guys. Sudah menit 60 anyway, tinggal 30 menit lagi pertandingan. Oke, sabar loh, kita coba buka ruang dulu guys seperti biasa, jangan terpancing permainan mereka ya. Oke nice Bernardi, good game kali Bernardi. Bernardi El Capitano, Bernardi, let's go. Oh, El Capitano. Oh my god, umpan manja loh dari Envy. Oh tuh, lihat gak tuh umpan dari Envy pak. Good game well played sekali ya kan. Itu baru umpan yang sangat berlebihan dan manja ya kan. Mantap bro, Bernardi, good game well played. Mengincar pojok kali ini. Nice, nice, very very nice. Good. Mantap Bernardi. Oke, okay, let's go. Vega. Oke, okay, Vega. Coba diambil tapi gagal. Merino kali ini, Korea. Sanchez, nice. Aduh, lagi-lagi coy, udah dapet. Itu hal yang paling mengesalkan sih. Berbahaya. Oh, nice Richie. Good. Mantap Richie. Ayo, 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 ayo. Oke, nice. Capitano. Berbahaya, jangan biarkan shooting dia. Oh, nice. Ada Sanchez. Eh, bola kita, Pak. Di blok mereka sendiri ya? Oke, menit 70 ke habis ini baru ganti main kali ya. Oke, okay, nice Coppola. Coppola mau apapun posisinya tetap jadi pilihan utama ya. Oke, okay, geser dulu pada Varela. Nice sekali Marchetti, lihat Envy Marchetti. Oke, okay, Via masuk, Via. Nice sekali Bernardi, Machado. Envy, oh my god. Oke, okay, menit 25 saatnya kita ganti main, guys. Kita ganti main dulu ya. Oke. Okay. Bel ini boleh masuk ganti Entwi mungkin. Kemudian nah, kenapa gua mainkan formasi ini guys? Gua nanti pengennya si Bianco bisa main di sini nih, ganti Korea nih. Nanti Bianco bakal gua balikin ke situ lagi ya. Jadi dia bisa ada opsi main banget di situ, Pak. Gitu guys. Jadi ya itu alasannya ya.
kenapa gue coba lagi balik ke formasi ini biar Bianco dapat kesempatan bermain lagi gitu loh. Gitu ya. Oke, Kompas Epic main ya. 15 menit terakhir kita coba ganti main dulu, guys. Oke, Bellini masuk juga. Bernardi tengah dia, ada Clark kali ini. Clark, hampir saja Coppola. Oke. Okay. Ayo balik. Oke, biarin Bellini aja sendirian di depan. Tidak ada main kita di sana, coy. Waduh, counter attack cukup cepat. Marchetti di sana. Untuk Marchetti punya speed yang bagus. Oke, okay, tapi gagal, nggak apa-apa. Ada Clark di sana. Clark main tengah aja. Hati-hati, nice. Mantap, bro. Alright. Sanchez, good sekali. Udah Coppola. Bawa dulu aja Coppola. Lihat sana, Kovacevic. El Capitano dulu. Oper top pada Bellini mungkin sekali. Bellini, let's go Bellini. Come on Bellini. Oh my god, let's go. Here we go, Bellini. Let's go boys. Nice. Itu dia bro, umpan manja dari siapa coy? Bernardi El Capitano. Waduh, good game, well played sekali ya kan. Dan Bellini lihat, memantulkan bola dan itu cantik sekali sih. Itu kelas sih guys. Mantap. Nice. Let's go. Memantulkan bola seperti itu benar-benar ini ya. Susah banget buat kiper, Pak. Oke, Clark. Nice. Bagus sekali, Clark. Alright, Varela. Balik pada Varela, nice sekali Varela. Let's go Varela. Gabriel di sana coba duel, cukup sulit buat Varela tuh duel sama Gabriel. Oke, waduh terpancing, Pak. Mau apa? Merino. Sanchez udah balik. Oke. Clark. Oke, Sanchez udah balik sana, nice. Sabar, fokus. Clark. Wah, tidak. Dimain-main nih kita, Pak, benar-benar, Pak. Oke, tapi udah 6-2 ya. Wah, Vega lagi-lagi ya. Ya udahlah, coy. Tidak apa-apa, coy. Tidak apa-apa, coy. Oke, nice. Tapi tetap aja sih kebobolan. Cuma nggak banyak gitu ya, 2 gol. Tapi cukup solid sih pertahanan kita sejauh ini. Ya, Bianco butuh jam terbang di sana sih. Nanti gue coba Bianco lagi lah. Gitu ya. Bianco, gue pengen optimalin dia masalahnya. Makanya gue mencari formasi yang ideal sebenarnya. Kalau gua pakai 3 back dia kurang ideal juga di sana gitu loh. Apakah di formasi ini dia bakal ideal? Semoga saja gitu loh. Nanti Korea bisa juga main jadi di posisinya Sevilla ya kan. Jadi ya misalkan Sevilla nggak bisa main nih ya udah gantian. Nah, siapa backupnya si Bernardi? Ada backupnya nanti guys. Salah satu back andalan kita juga back andalan gitu. Pemain muda kita juga gitu loh. Jadi tenang aja, semuanya sudah ada backupnya. Dan untuk backupnya Varela, gue udah siapin si Ahmed. Jadi Ahmed gue sudah mulai coba latih dia untuk lebih menyerang. Dan gue rasa sih bisa, karena cuma 2 minggu doang. Karena si Ahmed dari Maroko punya speed yang bagus. Mungkin dia adalah the next Ziyech kali ya. Bisa jadi. Oke. Jadi udah kita siapkan semua. Oh ya, backupnya si... apa namanya? Si... itu... Bernardi itu si Nesevic. Udah gue siapin. Ada yang lain ya mohon maaf ya kan. Oke. Tadi gue coba si ini masukkan ganti si Machado. Kovacevic gak apa-apa. Coba sekali. Karena dia punya potensi. Sanchez development schedule. Nah Sanchez ini udah full masalahnya Pak. Tapi ya is okay sih. Udah 79 ya. Udah mentok. Tapi dia masih bisa naik ya. At least di 80-81 sih masih bisa nih. Untuk si Sanchez. Kalau kita lihat di situ atributnya udah pada mentok kan, ya kan udah pada mentok, udah nggak bisa naik sebenarnya. Cuma dia punya dynamic potensial. Lihat di sebelah CB-nya itu di sebelah foto dia CB 79 dan masih ada panah hijau ke atas. Nah itu artinya dia masih bisa untuk naik mengandalkan dynamic potensial. Kalau dia main bagus, tapi gue yakin dia bakal main bagus sih. Karena kalau dilihat dari fisikalnya segala macam udah oke ya. Jumping 88, strength 85, defensive aware 80, udah cukup mumpuni untuk seorang back gitu loh. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk drop dia meskipun dia udah mentok. Gitu guys ya. Sama kasusnya kayak si Clark sih. Mana si Clark? Clark juga nih. Si Clark sih kayaknya masih itu kan. Si Clark juga udah mentok, cuma dia paling yang gak nyampe 80 sih kalau si Clark sih. Lozano juga udah mentok. Ya memang susah sih kalau kita beli main dari itu guys.
Nah kalau ini dia bisa naik banget nih, tapi dia sedang gue latih ke CDM ya, masih bisa, progresnya masih ada nih si Bianco, makanya gue pengen optimalin dia. Ali masih bisa naik, cuman sudah mulai agak mentok sedikit ya, paling kan at least sama kayak si Clark sih mentoknya. Memang kita butuh back banget ini guys, kita butuh back dari akademi kita banget, cuman ya kita belum punya ya. Si Indri sih, gue ngarepin si Indri sih. Mungkin nanti kalau si Indri udah mulai balik, atau di Angelo ini ya kita balikin ya, atau si Longo. Di Angelo sih kayaknya opsinya yang agak bagus sih, di Angelo sih. Kita punya pace yang bagus, jumping juga bagus, stamina bagus, strength bagus, acceleration bagus. Ya, oke, sudah. Coba aja nanti kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Nantilah. Yuk. Kita pokoknya fokus dulu aja ke pertandingan demi pertandingan, dan kali ini menghadapi wow, oke. Bergamo Calcio. Let's go. Dan menurut gua sih ya cukup oke ya menurut gua ya. Jadi tadi sudah main si Richie juga udah mulai lumayan bagus menurut gua. Bianchi atau apa, nah boleh Bianchi, boleh kita jual aja guys, karena udah 18 tahun masih 60 rating itu bukan sesuatu yang bagus ya, bukan sesuatu yang bagus. Oke, Abate mau main. Abate mau main, sabar ya Abate ya. Yuk kita langsung sikat aja guys ya untuk pertandingan kedua kita. Salve a tutti. Siamo pronti. Direi che possiamo cominciare. Dua pertandingan cukup sulit sih, tapi mereka kayaknya dua-duanya Atalanta sama Napoli lagi underperform nih kayaknya ya, nggak ngerti. Karena tadi nggak masuk ke empat besar bahkan mereka. Tapi ya jangan meremehkan juga Pak, nggak ada istilah meremehkan, kita benar-benar lagi ini banget. Ya PR kita cuma back doang sih, makanya gue tetap mencari. Mungkin nanti setelah ini gue bakal fokus untuk mencari defending ya kali ya. Sekarang defending itu dapatnya, maksud gue mencari physical strong itu, gue pengen dapat physical yang kuat kan. Tapi dapatnya malahan yang apa ya, kurang maksimal gitu loh. Bukan defense maksud gue guys, itu yang kadang-kadang membuat gue kecewa. Masih belum dapat gue untuk masalah-masalah itunya. Oke bentar ya, gue coba ke ini dulu guys. Kita oh udah cocok lah nih ya, udah pas. Oke kali ini gue coba Cardozo main, dan semoga Cardozo bisa memberikan impact yang positif untuk semuanya. Udah oke ya, udah oke. Dan kali ini gue bawa Ahmed. Nah Ahmed gue bawa nih untuk ganti Kovacevic nih. Gue bakal coba si Ahmed. Nah Kovacevic nih sudah gue latih ya, udah gue siapkan juga. Nanti tunggu aja tanggal mainnya buat Nezevic. Oke, Abate mau main tadi, tapi nanti aja lah ya Abate ya. Karena ini pertandingan penting guys. Ini mungkin Lozano juga drop juga sih. Aduh, bingung gua guys. Lozano bagus memang untuk saat ini ya, untuk saat ini bagus Lozano, Ali, Clark memang bagus. Cuman untuk mungkin musim depan tuh udah nggak bisa kepake lagi gitu loh. Itu maksud gua guys. Jadi kita butuh benar-benar back banget gitu loh. Inilah PR-nya ya. Cuman ya udahlah, kita susikan ya menghadapi Bergamo Calcio atau Atalanta. Mereka punya Nesiri sama Firmino tadi di depan, guys. Agak ngeri-ngeri sedep, cuman ya nggak apa-apa. Kita coba saja hadapi mereka dengan senyuman. Semoga saja kita bisa untuk kembali perform maksimal gitu ya. Gitu, guys. Oke, guys, this is it. Super big match Atalanta menghadapi Como. Gue agak riskan sih di sini sih, karena gue setelah ini marah pilih Liverpool pak. Tadi gue lihat jadwalnya ya, agak PR sih, cuman ya adalah. Maksud gue agak PR nanti marah pilih Liverpool pak, cuman ya nothing tulus lah ya, nothing tulus aja marah pilih Liverpool pak. Gak usah expect yang berlebihan banget lawan Liverpool, cuma tetap positive thinking lah. Bergamo Calcio marah pilih Gomo di sisi bro. Super big match, dan langsung saja kita main kick off pertama. Atalanta menghadapi Como and Como. Alright, Macetti, Nesiri, Clark, nice, bagus sekali Clark. Oke, lihat ya, Bernardi El Capitano, lihat Envy, nice. Bernardi masuk. Wah, gua tadi menunggu Varela naik. Agak telat tadi Varela. Oke. Hati-hati. Toko pola di sana, Shopee, jual sama Shopee dia. Oke, nice Sanchez, good. Mantap, serang balik yuk. Ya Bernardi, NP maksudnya.
Ah, kok ke situ dribblingnya Entwi? Ayo dong. Udah terbuka tadi, Pak. Oke, okay, nice. Thank you. Ya ampun, ini kenapa dah umpan kita jadi pada jelek banget dah. Astaga naga, enggak gitu Pak umpannya harusnya. Itu bukan komo banget umpan kayak gitu, Pak. Firmino. Sanchez, nice, good. Ya Machado. Robo langsung mungkin pada Entwi. Nice Entwi, let's go. Entwi. Entwi! Let's go boy. Come on baby. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Itu baru mantap guys. Itu baru-baru GGWP. Sorry ya, gue batuk-batuk guys. Mantap sekali ya. Ketenangan dari seorang Entwi ya kan. Entwi sama kayak bintang guys. Kontrol bola dikit dan langsung placing manja. Nice. Oke, okay, good game. Entwi is real bro. Ayo, 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 ayo. Go boy, let's go boy, let's go boy. Oke, okay, Firmino. Waduh, mulai-mulai nih. Livia, yuk. Geser dia pada Gosens. Gosens, apanya GoPay. Oke, okay, hati-hati. Sanchez, alah. Nesiri. Dua kali gagal pak, dua, tiga, nih tiga nih. Oke, okay, sama. Lewat, Marchetti. Aduh, mulai batuk gua guys, mulai kumat guys. Sorry ya. Oke, okay, nice, Coppola, Machado, Entwi. Via masuk tuh. Oke, okay, nice Via. Via, Via. Oh, nice. Let's go. Mantap sekali Via. Wow, good game well played, bro. Mantap, bro. Let's go, bro. Tuh. Gitu dong. Nice. Ayo, 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 ayo. Itu baru mantap, coy. Itu baru mantap, coy. Dia masuk, ada dua opsi tadi antara Via dan juga Bernardi ya. Tapi finishing dari Via cukup akurat. Nice. Mantap, mantap, mantap. Ayo, 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 ayo. Let's go. 2-1 kembali unggul kita, guys. Pasalik. Oke, okay, gagal kali ini Korea. Clark. Ah, alright. Wah, wah, wah. Dapat, nice. Dapat, coy. Aduh, itu dia tuh malas banget, coy. Udah berapa kali percobaan. Cardozo, nice. Bagus kan Cardozo, Morella, sabar dulu Morella. Oke, santai, santai. Nice, Cardozo dulu. Lihat Sanchez, good. Lebar pada Coppola, sabar aja, santai aja bro. Oke, nice, Pia. Lihat Machado. Entwi bisa kelari. Entwi lari yuk. Nice, Entwi. Running from behind. Entwi. Entwi, oh my god. Wow, 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 wow. Lagi-lagi peluang emas gagal kita manfaatkan cuy. Kembali serangan dari Atalanta. Endo kelak coba ganggu. Macan gila deh Siri loh. Oke okay. Emang gokil sih mainnya pak mereka pak. Ayo Cardozo, ayo Cardozo. Oke. Okay. Kita nggak boleh menyanyiakan peluang sih ini pak. Kayak tadi nih kalau kita menyanyiakan peluang ya mereka akan counter langsung nyetak gol mereka. Aduh, astaga naga is not good brother. Oke, okay, Vasalik. Ayo Marchetti. Terus Marchetti. Pelaksana, dapat klak. Ya ampun. Nice. Buang Coppola, good. Mantap kali. Let's go. Waduh, kalah duel. Wow.
Oke, 3-2. Waduh, 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 waduh. Atau Firmino nih ya. Sebelum kalian menghadapi Liverpool, hadapin gua dulu katanya. Oke, waktu masih panjang, masih ada babak 2. Yuk, sikat guys, sikat. Bisa nih, bisa nih, bisa nih. Oke, sit. Anggara, kartu kuning gak sih, sit? Apa cuma peringatan belakang? Kuning ya. Kepalainku ya, mohon maaf ya kepalainku. Deket dong, please. Oke, Korea. Aduh, telat deh. Nardi. Popola dulu. Oke, masih menyerang, kita tenang. Macan. Oke. Tidak kasih kesempatan sama wasit. 3-2 ya. Gak apa-apa coy, gak apa-apa coy. Yuk coba lagi babak 2 yuk. Lebih fokus babak 2 yuk. Let's go guys. Masih ada waktu, masih ada waktu untuk terus berjuang. Buat Como pastinya tetap tenang. Dan Chess geser dulu dia pada Marchetti di sana. Marchetti. Ayo. Terlalu mudah dilewatin. Dapat. Ya kan giliran dia, giliran kita udah dapat bolanya mental lagi ke dia, Pak. Nice, good. Mantap. Good defense, good defense. Ayo. Marchetti. Oke, Benardi. Lari aja nih, Benardi bisa nih. Oke, Benardi. Oke, Entwi. Nice, good. Counter yang sangat cepat dari Entwi dan Benardi. El Capitano, Benardi. Let's go, let's go, let's go. Ayo, coy. Ayo, coy. Let's go, coy. Let's go, coy. Mantap dan manja itu umpan dari Benardi ya. Mohon maaf coy. El Capitano kami tuh. Oke, okay, nice. Good game well played. Ayo 3 sama coy. Ayo Como. Ayo Como. Oke, okay, Gosens dapat Marchetti. Nice, good. Mantap sekali Korea. Varela rubo lagi pada Benardi. Nice, masuk entry bagus sekali. Nice. Entry please. Entwi, let's go. Come on, come on, come on, come on. Itu dia Entwi, Entwi, Entwi. Let's go boys. This is it bro. Itu baru mantap dan manja. Lagi-lagi dimanjakan oleh Benardi ya. Mantap, nice. Dimanjakan oleh El Capitano Benardi. Let's go boy. Ayo ayo ayo. Kembali unggul guys 4-3. Alright, Pasalic. Valenko. Ya ampun, salah gua. Kevin Minyo lebarnya pada Sopi. Aduh udah mulai habis suara gua guys. Sopi. Oke, ke pola coba ganggu. Sanchez please. Kepola please, tengah kepola. Ramein tengah dulu aja, ramein tengah dulu aja. Oke dapat. Aduh lama jang, harusnya dapat. Itu kepola telat dikit banget coy. Astaga. Tuh. Kenapa kayak kaki kanan gitu loh. Cover lihat ya. Kan bisa kaki kiri kan tuh. Tuh, kayak ngedelay gitu loh. Gua loh, udah tackle situ, Pak. Feeling gue udah dapet turun di sana coy. Astaga naga. Gue feeling tadi udah dapet momennya. Kenapa harus di delay berapa detik tuh ak? Curang nih ini. Di delay pak. Nah, kita tuh udah bener timing kita pak. Oke Entwi lari. Balas Entwi. Balaskan dendam. Oh my god. Wuh. Nabri, waduh. Ganti Sopi. Oke. Okay. Ayo coy, Nabri.
Oke, Firmino ke bola dapat sih. Nice, Sanchez, good. Sabar, santai. Alright, Varela. Nah, sekali Bernardi lagi lari. Oke, lihat Varela. Wah, telat coy, gue lihat Varela lari udah. Marchetti nggak dapat. Oke, okay, it's okay. Santai. Nabri. Kusen sama Korea. Klak. Marchetti, nice, good. Ya, apa sih? Oke, bentar guys. Oke, jadi via kita drop dulu kali ya. Kita bawa Bianco kan. Jadi gini guys. Jadi gini ya. Korea gue maju dikit, Bianco di sana. Yuk. Semoga bisa lebih defense dikit, bantu defense dikit maksudnya. Ya. Ya Bianco. Angkat bola, berbahaya. Oh, nice sekali. Dapat sih. Nice, yuk serang balik. Varela. Kita tunggu Envy. Envy tengah kosong, Pak. Nice sekali Envy. Let's go Envy. Envy, lari terus Envy. Envy bisa. Envy bisa. Envy. Envy! Let's go. Nice. Envy Israel man. Let's go. Cepatan Envy. Benar-benar bisa kita andalkan, coy. Let's go. Nice. Oke, okay, good. Oke, okay, jadi Varela gua drop dulu kali ya. Oke, okay, Varela mungkin Ahmed boleh masuk. Ahmed, Cemet. Sama Abate deh depan deh. Yuk, ganti Machado ya. Abate ini mau main kan. Yuk, silakan. Main 13 menit ya. Oke, okay, Ahmed masuk, Ahmed. Abate juga. Alright, Kovalenko. Endo. Baik, Korea fokus. Sanchez masih gagal. Toldi. Oke, lebar daripada Okoli. Dapat, nice. Coppola good, yuk. Counter attack yuk. Let's go, come on. Oke, nice Bernardi. Eh, NP bisa lari tuh, Pak. Nice, good kali passingnya. Nice sekali NP. NP. Entry. Oh my god, gila passing dari Bernardi, gokil. Wow. Ah, gokil sih passing dari Bernardi sih, yang kelas banget coy. Itu gue tadi ragu-ragu ya antara bisa passing apa enggak ya. Itu kalau bukan Bernardi gue mungkin gue batalin tuh passing kayak gitu, Pak. Tapi karena Bernardi, wah passingnya gokil, goks. Oke, Valentini boleh masuk kali ya. Enggak usah lah, biarin. Ya yuk. Oke, Marchetti dapat, nice. Mantap sekali, bro. Ayo. Ciklak dulu. Go, nice. Sebenarnya gaya-gaya kipernya gue suka banget sih sama Cardoso, Pak. Gaya kipernya ya itu menunjukkan itu kiper banget gitu loh. Oh, nice sekali lagi-lagi. Let's go. Gila sih. Gila ini. Soal itu sih nih, Bernardi dan Envy doang nih yang membombardir gawang dari Atalanta. Envy Bernardi, combo yang menarik. Hal ini over top dari Bernardi, ya kan dimanjakan banget dari siapa guys? El Capitano Bernardi. Apalah arti sebuah Envy kalau tanpa Bernardi? Buset, ya kan begitu juga sebaliknya. Apa arti seorang Bernardi tanpa Envy? Nggak ada finisher gitu loh. Nice, mantap sekali. Oke. Nah, aduh, hampir. Alright. Oke, nice sekali Marchetti. Let's go. Nice, itu dia full time. Mantap sekali coy. Kemenangan yang sangat berarti. 6 gol Envy. Berarti bentar, berarti ini golnya Envy semua ya? Oke.
luar biasa ya guys ya. Dan kayaknya kita masih masih nyaman di puncak nih harusnya nih. Eh enggak sih kita. Wah, Lord Rigas sangat happy ya. Mohon maaf lah Lord Rigas ya. Mungkin nanti ya Lord Rigas sudah masuk transfer list kan kalau enggak salah kan. Oh, berarti tadi gol satunya Benardi ya, gua lupa. 7-4 kan. Oke, mantap sekali NP memborong gol lagi-lagi ya. Kembali membuktikan dirinya adalah seorang striker yang sangat menakutkan di depan, guys. Seperti itu ya, ada satu chat. Oke, nggak apa-apa Abate, tetap semangat ya Abate ya. Oke guys, jadi ya kayaknya gitu aja lah ya. Kita udah bermain 2 pertandingan dan youth squad monthly report, kita cek dulu monthly report kita guys. Apakah ada yang bisa kita naikkan lagi? Lihat potensial tinggi masih Via ya. Via, oke, masih latihan dulu di sana dia. Kemudian Nezevic, Nezevic. Apakah Nezevic sudah saatnya? Bentar, dia gua develop menjadi striker bisa nggak ya? Berapa lama gitu loh. Saya lama sih karena dia nggak punya itu yang bagus sih. 1 minggu doang, guys. Boleh kali ya skill move dia, dia kan jadi striker bocil gitu loh. Nezevic dia punya potensial yang sangat bagus sekali, Nezevic yang ini, yang kun Nezevic ini. Kalau dia di sayap sih bisa-bisa aja, cuma heading dia kurang. Sayap gak apalah, latih situ dulu aja ya. Latih situ aja dulu biar mantapkan dulu aja. Masih 16 tahun juga, mungkin nanti dia bisa kita promote ya. Udah siap sih dia kita promote itu. Tinggal menunggu saja, menunggu waktu yang tepat. Dan oke, jadi next kita ada pilih Liverpool guys. Dan Liverpool itu baru saja kalah dari Borussia Dortmund ya. Ya, Borussia Dortmund berarti mereka kalah guys. Dan kita baru saja menang tapi Celtic. Dan ini akan menjadi laga pertama kita di Giuseppe Siniglia, di markas kita pastinya, menggelar laga Liga Champions. Menarik sekali. Oke, untuk Serie A kita masih di puncak, 6 kali menang, belum terkalahkan sama sekali guys. Mantap sekali ya, mantap mantap mantap. Semakin GGBP. Dan mungkin ada seseorang yang bilang, bang pasti mainnya di iniin bang ya, di levelnya dikurangin ya bang ya. Ya ini masih level ultimate ya guys ya. Pasti slidernya, iya slider gue mainin. Kalau gue main di Arsenal Career Mode, ya cuma injury frequency doang sih gue mainin. Oke, karena menurut gue ya, gue butuh pemain cedera lebih sering di Arsenal Career Mode. Di sini semuanya default normal, tidak ada yang gue ubah guys. Oke, jadi kayaknya gitu aja lah ya untuk episode kali ini teman-temannya. Kita udah bermain luar biasa. Dan menurut kalian gimana untuk starting eleven atau formasi ini? Menurut gue sih formasi ini kalau kita lihat dari 2 pertandingan harusnya bisa bekerja dengan baik ya, dari sisi goal dan juga ya kalau kebobolan jelas memang kita kayak ada yang masih ada missing puzzle gitu. Cuman di pertandingan pertama melawan Napoli sebenarnya kita bermain cukup bagus, dan di pertandingan kedua tadi sebenarnya cukup bagus juga, cuma ada beberapa momen yang menurut gua harusnya gua dapet tackle segala macam, timingnya cuma kayak ya kayak kepola tadi deh. Jadinya ya gagal gitu loh. Tapi ya udah nggak ada masalah, yang penting kita masih dapet 3 poin. Dan kayaknya itu aja dulu untuk episode kali ini. Next episode kita akan kembali bermain di Liga Champions menghadapi Liverpool. Mantap sekali di pertandingan pertama kita di markas kita, bukan pertama, kedua di Liga Champions, tapi pertama di markas kita menggelar laga Liga Champions. Oke, jadi kita dari gua, thank you sekali buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you on the next video. Sorry guys, gak bisa lama-lama karena suara gua serak. Bye-bye, love you guys.